setiap kali kerja itu pulang kayak cikgu. Setiap kali kerja itu pulang kayak cikgu. Penertiban dengan mengosongkan aset Provinsi Sumatera Utara di bawah naungan pengelolaan IJ UMD Provinsi Sumatera Utara. Kami sampaikan bahwasanya untuk pengosongan eksekusi yang dilaksanakan hari ini, prosedur sudah dilaksanakan. Mulai dari pemberian 1, 2, 3 sampai keinginan pemerintah sendiri, dan pelaksanaan kegiatan ini kita dibantu oleh para setempat, Polres, Kabupaten Garo, yang pada intinya kegiatan ini sebelumnya sudah sesuai dengan prosedur yang tertentu. Pada saat nanti sudah dikosongkan, lokasi ini akan dilakukan renovasi oleh IJ dan nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu perencanaan pusat jajanan ataupun food court. Artinya berdampak baik juga bagi seluruh masyarakat nantinya. Perlu kami sampaikan hari ini ada perlawanan, namun secara umum kami melakukan tindakan persuasif. Pukul 9 tadi melalui kuasa hukum daripada yang dikosongkan hari ini sudah menyatakan dan sudah berkomunikasi kepada kami bahwasanya tidak diindahkan daripada prosedur yang dijalankan terakhir sampai dengan pembongkaran. Kemudian dilakukan lagi negosiasi bagaimana tentang pembongkaran. Dari pihak EJ sudah menyiapkan juga bagaimana kiranya untuk biaya pembongkaran ataupun bagaimana nanti sesudah pasca pembongkaran ini gimana akan diletakkan. Namun kita menunggu secara persuasif, tidak ada juga kita melakukan tindakan, hari ini kita kosongkan. Kemudian pada saat berlangsungnya pembongkaran, dari pihak keluarga berjanji atas dasar permohonan secara langsung. Selama ini memakai pengacara, hari ini secara langsung bermohon agar kiranya kami membongkar sendiri sampai 2 hari ke depan. Dan kita hentikan secara persuasif, kita izinkan mereka untuk membongkar sendiri. Dengan ketentuan apabila tadi tidak dibongkar selama 2 hari ke depan, sudah melanggar daripada persuasif yang tadi berikan.